Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sambal Garasi. Dan kali ini akan berangkat, Bos. Nah ini alat tester grounding. Ini mereknya Kyoritsu. Ini tampak belakangnya, tampak samping. Kyoritsu. Ini juga ininya. Ini kabel-kabelnya, ini kabel untuk jarak jauhnya, ini jarak dekatnya, ini kabel buat ke groundingnya. Kabel hijau ke grounding, ini ke stick dekat, ini ke stick jauh. Ini sticknya 2. Oke, kita lanjut ke pemasangan stick. Ini perangkatnya yang mau dites. Posisi sticknya ini yang dekat di sini. Yang kuning dan yang panjang yang merah di sini. Kurang lebih 10 meteran. Oke. Ini perangkatnya POP. Dan ini bus bar grounding yang mau diukur. Ini yang hijau nempel di sini. Oke, langkah pertama kita masukkan kabel yang merah. Yang merah ke tombol, ke lubang yang merah, pot merah. Terus yang kuning ke yang kuning. Dan yang hijau
ke yang hijau. Oke. Setelah terpasang semuanya, langsung kita tes. Kita hidupkan power. Nah, ini outnya 0,0. Sekarang yang biasa dipakai adalah yang 200, yang 20 ohm. Langsung ke 20 ohm. Lalu kita press to test. Nah, ini hasilnya 0,46. Bagus sekali. Oke. 200 ohm. 2000 amp 0,1. Ini yang biasa dipakai di 20 ohm. Oke. Pengetesan di perangkat sudah selesai. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.